ini adalah suatu gabungan untuk membuat karya-karya mendukung program pemerintah dalam hal pengembangan kendaraan listrik untuk masa depan. Perkenalkan, nama saya Pak Rucu Rahmat, SPDMT, Kepala SMK 3 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami adalah satu-satunya dari SMK untuk menampilkan hasil karya anak-anak kami. Pertama adalah Cidomo Listrik. Ini adalah suatu perpaduan antara kearifan lokal, sebuah cidomo atau dokar, dengan teknologi masa depan, yaitu kendaraan listrik. Kecepatannya itu 30 sampai 40 km per jam tergantung medannya. Untuk pengecasannya kita sudah langsung dicolok dari sini. Untuk pengecasannya itu 4 sampai 5 jam. Ini adalah e-formula atau Irwan Smekti namanya. Smekti itu SMK 3 Mataram. Pengecasannya juga masih 5 jam, tergantung ampere. Kalau ampernya makin besar, lebih cepat pengecasannya. Kita masih menggunakan baterai lithium yang 100 ampere. Untuk harapan kami ke depan, tentunya kami ingin terus berinovasi, ya, mengikuti suatu perkembangan teknologi kendaraan listrik ke depan. Yang jelas kami mohon dukungan, semua memberikan semangat, memberikan inspirasi dan dukungan kepada kami. Dan alhamdulillah juga ada BUMN seperti kayak PLN, Nusa Tenggara Barat sudah mendukung kami. Insya Allah kami akan terus berbuat dan bisa memberikan suatu warna khusus untuk dunia SMK di bidang kendaraan masa depan, kendaraan listrik ini.